Arab Saudi adalah salah satu negara Islam yang begitu berarti, di antaranya karena menjawab dua kota suci umat Islam, yaitu kota Mekah dan kota Madinah yang diagungkan umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, tingkat ekonomi Arab Saudi cukup tinggi dibandingkan negara-negara Islam lainnya. Fasi sejarah negara Arab Saudi terbagi dalam tiga fasi. Fasi pertama, tahun 1744 hingga 1818 Masehi. Fasi kedua, 1824 hingga 1891. Dan fasi ketiga, 1932 hingga sekarang. Sebelum lebih lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya guys, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Info Warganet. Negara Saudi yang pertama didirikan sekitar tahun 1744 Masehi atau bertepatan dengan 1157 Hijriah oleh Muhammad bin Sa'ud, seorang pemimpin di daerah di Riyadh, yaitu wilayah yang memasuki kota Riyadh saat ini. Muhammad bin Sa'ud membuat perjanjian dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mendukung dakwah beliau yang intinya tentang pemurnian agama Islam. Dakwah pemurnian agama ini berkembang dengan cepat di Jazirah Arab. Keamiran di Riyadh yang semula hanya membuat wilayah di Riyadh yang sangat kecil kemudian berkembang menjadi negara yang wilayahnya cukup luas. Kekuasaannya meliputi wilayah Najas, Hijaz, Ahsa dan yang lainnya. Arab Saudi fasi pertama ini berakhir setelah diserang oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir atas perintah Turki Utsmani. Raja-raja yang berkuasa pada fasi ini diantaranya Fasi kedua ini adalah restorasi dari negara Saudi fasi sebelumnya. Turki bin Abdullah, cucu dari Muhammad bin Sa'ud, pada yang khusus Saudi yang pertama mampu merestorasi kekuasaan sebelumnya yang dijatuhkan oleh Mesir Utsmani. Namun fasi kedua ini tidak cukup stabil dan kemampuannya tidak terkendali sebelumnya. Konflik internal dan juga serangan dari dinasti Rashidin akhirnya menyebabkan Saudi fasi kedua berakhir. Di antara penguasa fasi ini adalah ini adalah fasi terakhir dan yang bertahan sampai saat ini. Fasi ini adalah restorasi dari negara Saudi fasi sebelumnya. Diawali dengan berhasil direbut kembalinya Riyadh tahun 1902 oleh pasukan yang dipimpin oleh Abdul Aziz atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sa'ud. Ibnu Sa'ud berhasil menyatukan kembali kekuasaan Saudi termasuk wilayah Hijaz yaitu Mekah dan Madinah. Pada tahun 1932, seluruh kekuasaannya dibuat satu dan semua ini didirikan berdasarkan kerajaan Saudi yang sekarang ini. Berikut raja-raja kerajaan Arab Saudi sampai saat ini. Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki. Raja Abdul Aziz adalah pemenang. Dia adalah anak dari penguasa Saudi yang terakhir fasi kedua, Imam Abdul Rahman bin Faisal. Seluruh raja-raja Saudi sampai saat ini adalah anak beliau. Dari sisi ekonomi, mulai Arab Saudi adalah negara yang sangat miskin yang membutuhkan pertanian dan pendapatan dari pengolahan haji. Setelah ditemukan dan dilakukan eksplorasi minyak bumi tahun 1940-an, ekonomi Arab Saudi kemudian berkembang dengan pesat. Raja Saud bin Abdul Aziz.
Saud adalah anak Abdul Aziz yang paling tua setelah Turki I. Setelah Raja Abdul Aziz meninggal dunia, maka Saud dinobatkan sebagai raja berikutnya. Raja Saud mulai membangun rumah sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Perguruan tinggi yang pertama yaitu Universitas Raja Saud. Raja Faisal bin Abdul Aziz. Raja Faisal berperan penting memajukan kerajaan Arab Saudi. Dia juga mendukung pan-Islamisme, mendukung kemerdekaan Palestina dan juga memulai usaha nasionalisasi perusahaan minyak Saudi yang disingkat dengan Aramco. Aramco cukup banyak mendongkrak ekonomi Saudi. Raja Khalid bin Abdul Aziz. Khalid berkuasa setelah kematian Raja Faisal. Kerajaan Arab Saudi berkembang sangat pesat pada zamannya. Raja Fahd bin Abdul Aziz. Dia adalah Raja Saudi yang berkuasa paling lama, hampir sekitar 23 tahun. Raja Fahd adalah Raja Saudi yang pertama kali membeli gelar Khadimul Haramain, pelayan kedua Tanah Suci, maksudnya dari Mekah dan Madinah. Ia dikenal sebagai negarawan yang sangat ulung dan banyak melakukan reformasi. Di antaranya, dia mengeluarkan keputusan untuk menerapkan hukum dasar pemerintah Arab Saudi, yaitu hukum dasar pemerintahan. Arab Saudi adalah negara Islam Arab yang berdaulat. Agama resminya Islam, konstitusinya adalah Kitabullah, yaitu Quran dan Sunnah Nabinya. Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Abdullah dikenal cukup moderat dan terbuka. Sebelumnya dia adalah komandan pasukan elit sejak tahun 1962 hingga naik tahta. Raja Abdullah juga melakukan reformasi di berbagai bidang. Di antaranya dalam bidang pendidikannya, banyak mendirikan perguruan tinggi baru di Arab Saudi seperti Universitas Sains dan Teknologi. Raja Salman bin Abdul Aziz. Raja Salman adalah Raja Saudi sekarang, berkuasa setelah kematian saudaranya, Raja Abdullah. Sebelumnya dia adalah Gubernur Riyadh hampir selama 48 tahun. Di bawah kepemimpinan Salman bin Abdul Aziz, Riyadh semakin berkembang yang semakin cepat. Raja Salman dikenal sebagai agamis dan memiliki kepedulian dalam bidang sosial dan kesejahteraan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Salman dibantu oleh dua putra mahkota. Yang pertama adalah keponakannya, Muhammad bin Nasir bin Abdul Aziz, dan yang kedua adalah putra dia sendiri yaitu Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Nah, demikianlah sejarah singkat tentang Saudi Arabia. Jika video ini ada manfaatnya, jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen di bawah ya guys.